Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi sama saya dengan Yuli Capung. Kali ini saya mau masak sambal cepokak sama teri ya teman-teman ya. Saya tanya kabar teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan di sini teman-teman ya, ada bahan-bahannya buat sambal cepokak. Terutama ada cepokak ya, ini cepokak, terus ini teri yang sudah saya cuci, jahe, bawang putih, bawang merah ya, nanti saya ulek, daun bawang, ini ada cabai hijau, cabai merah, dan ini tomat hijau yang saya udah rajang-rajang ya teman-teman ya. Yuk ikuti saya bagaimana saya memasaknya teman-teman ya. Aduh, pasti nikmat banget ini, bisa ngabisin nasi. Teman-teman ya, yang mau saya ulek cabenya ya, udah saya potong-potong. Teman-teman ya, ini lomboknya yang sudah ulek, tak ulek, cabenya tak ulek. Dan ini minyaknya. Nah, ini cepokaknya tak goreng dulu ya. Tomatnya sama sedikit. Tak kasih gula ya. Terakhir saya masukin daun bawang ya. Nah ini teman-teman ya, saya mau makan sambal cepokak. Sambal cepokak saya sudah mateng. Nikmat, nikmat sawi. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf mbak. Oh, enak. Ya Allah, enak ya. Ini di dalam ini Mbak Ipar saya. Mbak Ipar saya nanya, katanya kok dapat cepokak. Ada cepokak. Ada Mbak. Mbak Ipar saya nawarin tempe goreng.
Ya Allah. Nu hikmat. Wah, mantap tenan. Ya udah teman-teman ya. Sampai di sini saja video saya. Saya mau lanjut makan. Di sini lagi dingin ya. Di sini musim dingin. Dengan sambal cepokak. Sambal mercon cepokak. Mantap. Jangan lupa like, comment, and subscribe video saya dengan Yuli Japung. Salam sehat dan salam sukses selalu. Bye-bye.